Oke, kembali lagi bersamaku dan kali ini adalah yang ketiga dari yang itu ya, yang review dari mobil-mobil dari Reis Dealership. Dan kali ini kita pengen review mobil NASCAR kita, tapi ini NASCAR, mobil NASCAR yang gue punya itu adalah NASCAR pick up, bukan NASCAR yang biasa kayak di balapan gitu, kayak muscle car, kayak sedan, itu enggak. Gue punya pick up nih. Nah. Oke, kecepatan. Sabar. Oke, turbo. Oke, peningkatan balap. Awe deh. Oke, ini kecepatannya 223 mile. Penanganannya 7,9. Rantai penggerak AWD yang gue bikin. Penghargaannya $63. Per mile-nya $2,717. Harganya 300.000. Oh ya, BTW yang itu ya, yang Ford Fiesta tuh gue lupa bilang tuh, yang di Ford Fiesta WRC itu dia tuh dapetnya dari season 11, ya kan? Dia dapetnya dari season 11, hadiah ketiga. Kalau yang Mark and Mindy Eckhart itu hadiah pertama dari event Pasca CDT 2024, kan? Pasca CDT 2024, event Pasca CDT 2024. BTW, kalau yang ini tuh dapatnya dari season 8, ya kan? Ini tuh dapatnya, sumpah ini dapatnya dari season 8, ya kan? Aku lupa sih ini hadiah kedua apa ketiga gitu ya. Lupa aku, cok, ini hadiah kedua apa ketiga gitu ya. Oke, ini sebenarnya adalah Chevrolet Silvra, basisnya dari Chevrolet Silverado ya, basisnya. Tapi ya lampunya ini, ya emang bukan lampu, ini kan stiker, ya kan? Jadi sebenarnya dia tuh NASCAR itu gak punya lampu. Nah, apalagi stop lampnya, ini sebenarnya bukan stop lamp, ini tuh cuma stiker dong, cok, stiker. Ah, udah lah, jangan ngelawak lagi. BTW, ini pick up tapi nggak bisa ngangkut apa-apa, sumpah nggak bisa ngangkut apa-apa. Thank you.
sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Yang keempat ya.